bahasa bukunya pikir-pikir, menyusun gambar, menyusun kata. Awak dah berdoa yuk, ketek, sampai timun. Boleh di sini, silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan SPD MAMPD. Saya salah seorang calon guru penggerak dari Kabupaten Aceh Jaya Angkatan 7. Izinkan pada kesempatan ini saya menghubungkan satu dua tiga koneksi antara materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Pada modul 1.1 saya menemukan di mana kita guru ini di depan memberi teladan, bersama siswa memberi motivasi dan di belakang memberi dorongan. Baik, kita akan buka paket nomor 2. Guru berperan sebagai fasilitator dengan mengikuti anak dari belakang, memfasilitasi bakat minat anak dengan memfasilitasi kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak. Maka guru itu, saya sendiri akan mendapatkan hasil yang luar biasa di luar prediksi kita, kemampuan mereka. Pendidikan adalah tempat menyemainya bibit-bibit kebudayaan, bibit-bibit peradaban bangsa. Sehingga tujuan pendidikan itu adalah untuk mendidik anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta menjadi anggota masyarakat yang baik. Di modul 1 ini saya mendapatkan bahawa ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai kunci pedoman melaksanakan pembelajaran. Saya menemukan nilai-nilai guru penggerak dan dikolaborasikan dengan pedoman kita melaksanakan pembelajaran. Ini sebuah sinergi yang sangat luar biasa. Jadi kenapa gurunya tidak ada di sini? Karena ini memang ajarannya OSIS yang buat. Saya sebagai calon guru penggerak memfasilitasi OSIS. Jadi ini mereka dalam belajar berorganisasi. Jadi mereka itu kita didik menjadi pemimpin di masa depan nanti. Nah, jadi mohon nanti adik-adik yang di SMP ini, mohon hargai guru. Nah, ini kita buat acara untuk menghargai guru. Termasuk salah satunya di hari final nanti, kita akan undang guru tertua di Kecamatan Bangga. Kita termasuk Bapak Pengawas Pak Usman, itu yang sudah pensiun. Jangan sampai kita kalau guru sudah pensiun dibiarin saja di rumah tanpa dilibatkan dalam dunia pendidikan lagi. Namanya kita memberi inspirasi. Mudah-mudahan nanti di hari final bisa berjalan lancar. Kita fokus ke hari ini yang sudah menunggu Min 5 dan SD 6 yang sudah menunggu di final. Nah, ini nanti akan naik ke final, finalnya besok. Nah, jadi siapapun yang lulus di final datangnya harus lebih awal karena kita ada upacara dulu. Upacara hari ke guru dan kartu hari guru ini Pak, pop-up gini. Nanti nangi satu orang satu diberikan. Ini karya pembelajaran. Tapi yang pop-up hari gurunya sudah disediakan mereka. Baik, ini mohon maaf tidak panjang. Nah, game ini setelah mikroskop. Saya menemukan bahwa di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran itu, di mana inovasi, mandiri, reflektif dan berpihak pada anak itu menjadi sebuah nilai yang luar biasa dan dapat diterapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Motivasi manusia bergerak, tergerak dan menggerakkan itu sangat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang ada di dalam diri dan ekstrinsik yang ada dari luar dirinya. Mindset berpikir manusia itu dipengaruhi oleh 4 pola pikir manusia. Yang pertama adalah pola pikir mamalia dan reptil, sehingga segala sesuatu yang baru yang menjadi tantangan bagi dia dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Manusia yang berpikir dengan menggunakan otak luhur dan primata, mereka itu tidak akan menemukan suatu masalah pun, sehingga semua masalah itu dianggap sebagai tantangan untuk diselesaikan dengan baik. Dia mampu berpikir secara komplit dan lebih jauh dan mendalam. Adapun kendala yang kami hadapi di lapangan bahwa ada sebahagian teman-teman kami yang kurang rasa memiliki, hingga dia melihat sesuatu program baru yang kami rancang adalah sebagai ancaman dan bahaya baginya. Kalau bagi penulis sendiri tidak lagi menggunakan pemikiran seperti itu, justru menggunakan otak primata dan otak luhur, sehingga apapun kendalanya kita akan tetap laksanakan yang penting yang terbaik untuk anak, memfasilitasi anak dan pendidikan berpihak pada siswa. Nilai-nilai guru penggerak dapat dilaksanakan di lapangan. Nilai mandiri, nilai reflektif, nilai inovatif dan nilai pendidikan berpihak pada anak dan kolaborasi dapat dilaksanakan dalam kegiatan seperti ini. Kami melaksanakan kegiatan intra dan ekstra sesuai dengan bakat dan minat siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya hari ini para siswa.